Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku semuanya Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah Luar biasa Allah Akbar Yes, yes, yes Ya, tetap semangat ya anak-anak ya Dan buku doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat Berjumpa lagi dengan bulia ya anak-anak Di sini sebelum belajar Kita berdoa terlebih dahulu Sikap berdoa, tangan diangkat, tundukkan kepala, pejamkan mata, berdoa mulai. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والدرية وأهل البيت الكرام وإلى حضرة الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى حضرة الشيخ حسيم السري وإلى مؤسسة التربية الإسلامية كبن ساري وإلى أساتذتنا وتلاميذنا ووالدينا لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين رديت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رَبِّ زدني علما warzuqni fahma waj'alani min ibadika as-salihin amin sekarang kita membaca selawat naria ya, ya anak, anak ya Allahumma soli salatan kamilatan wa sallim salaman Taman ala Sayyidina Muhammadinilladhi تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الحواتم ويستسقى الغمام

Hari ini kita akan belajar tematik ya, tema 6 yaitu lingkungan bersih subtema 3 lingkungan sekolahku. Di sini kita belajar PKN dulu ya anak-anak ya. Apakah kalian masih mengingat bunyi-bunyi sila-sila Pancasila anak-anak? Ya. Coba dulu kalian pernah diajari Bu Guru tentang Pancasila ya. Di sini kita mengingat kembali Pancasila ya bersama-sama Pancasila satu ketuhanan yang maha esa dua kemanusiaan yang adil dan beradab tiga persatuan Indonesia empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya kalau kalian lupa, kalian di rumah boleh menghafalkan ya, dihafalkan kembali ya anak-anak. Pancasila ada berapa? Panca ada lima ya anak-anak ya. Di sini kita akan belajar sila ketiga Pancasila ya anak-anak ya. Sebelumnya di sini kita lihat lambang-lambangnya dulu atau simbol-simbolnya dulu. Pancasila ya. Sila pertama tadi bagaimana bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa, ya anak-anak, ya ketuhanan yang Maha Esa. Di situ lambangnya atau bunyinya, ya, lambangnya yaitu atau simbolnya yaitu bintang, ya. Kemudian, sila kedua yaitu rantai, ya lambang atau simbolnya sila yang kedua, rantai yang ketiga, pohon beringin yang keempat kepala banteng, yang kelima padi dan kapas. Ya, itu simbolnya. Di sini kita akan belajar tentang sila ketiga. Sila ketiga bunyinya apa anak-anak? Persatuan Indonesia pintar. Persatuan Indonesia dengan simbol pohon beringin ya, anak-anak ya. Selanjutnya mengamalkan sila ketiga Pancasila. Kita amalkan gimana ya cara mengamalkannya ya atau perbuatan apa saja ya mengamalkan sila ketiga Pancasila kita baca bersama-sama dulu ya anak-anak ya Yo, tegar suka dengan lingkungan sekolahnya di sana banyak bunga dan pepohonan di setiap kelas ada tempat sampah siswa-siswa membuang sampah pada tempatnya setiap hari Jumat seluruh warga sekolah mengadakan kegiatan bersih sekolah semua warga sekolah semangat membersihkan lingkungan sekolah. Semua warga sekolah memiliki rasa persatuan, membersihkan, dan menjaga lingkungan sekolah. Sikap mereka mencerminkan sila ketiga Pancasila, yaitu termasuk sila ketiga Pancasila. Nah, di sini pengamalan sila ketiga Pancasila itu kira-kira, atau perbuatannya, pengamalannya, atau perbuatannya itu apa saja, anak-anak di situ bisa mengutamakan kepentingan sekolah contohnya tadi itu ya bersih bersih itu ya anak anak bersih bersih itu tadi terus mengikuti upacara dengan tertib kalau di sekolah mengikuti upacara tidak boleh berguru sendiri ya harus dengan tertib dan menghormati guru itu contoh sikap pengamalan sila ketiga pancasila ya anak anak ya selanjutnya kita belajar bahasa Indonesia ya anak anak ya di sini kita akan belajar tentang kalimat ya, kalimat perintah ya, kalimat perintah dan tanggapannya ya. Yuk kita belajar. Kalian bisa melihat di buku paket ya, anak-anak ya. Membuat kalimat tanggapan terhadap kalimat perintah. Di sini ada sebuah bacaan di buku paket halaman 138 judulnya kerja bakti di sekolah ya anak-anak kalian bisa melihat di buku juga bisa langsung kita belajar bersama-sama dengan bulia juga bisa ya kita baca bersama-sama dulu hari sabtu anak-anak SD Mekar melaksanakan kerja bakti Bu Dewi memimpin anak-anak membersihkan kelas Bu Dewi membagi tugas kepada tiap-tiap anak di sini ada percakapan ya anak-anak antara Bu Dewi dan Tegar Budawinya bilang begini anak-anak, tegar, tolong bersihkan pajangan bunga di pojokan kelas. Terus tegarnya jawab, baik bu, ini pajangan terbuat dari apa bu? Pajangan tersebut terbuat dari sampah daun kering. Bagus sekali ya bu. Iya, hati-hati membersihkan pajangannya ya tegar. Baik bu. Diana. Tolong sapu lantai sampai bersih. Siap, Bu. Tugas saya apa, Bu? Jovan, tugasmu mengelap kaca jendela. Siap, Bu. Yumna, bantu Diana menyapu lantai ya. Siap, Bu. Ya, di situ ada percakapan antara Bu Dewi, Tegar, Diana, Jovan, dan Yumna. Jadi Bu Dewi itu Bu gurunya meminta tolong kepada murid-muridnya ya anak-anak ya itu merupakan kalimat perintah dan kalimat tanggapannya ya yang dijawab itu ya anak-anak di sini dilihat di sini tadi kalian sudah melihat percakapannya ya di sini menemukan kalimat perintah dan kalimat tanggapan sesuai dengan isi dari cerita isi dari percakapan Tegar, tolong bersihkan pajangan bunga di pojokan kelas. Itu merupakan kalimat perintah karena menyuruh. Terus jawabannya Tegar bagaimana? Baik, Bu. Baik, Bu. Itu merupakan kalimat tanggapan, ya. Yang dijawab. Ya, itu merupakan kalimat tanggapan. Terus ada lagi. Diana, tolong sapu lantai sampai bersih. Itu merupakan kalimat apa, Nana? Perintah, ya. Dan jawabannya Diana bagaimana? Baik, Bu. Itu merupakan kalimat tanggapan. Selanjutnya ada lagi. Jovan, tugasmu mengelap kaca jendela. Itu kalimat perintah dan tanggapannya siap, Bu. Yumna, bantu Diana menyapu lantai ya. Nah, itu kalimat apa? Perintah dan tanggapannya apa? Siap Bu. Ya, diingat-ingat kalau tanggapannya itu berarti jawabannya ya. Kalau kalimat perintah berarti menyuruh ya anak-anak ya. Sudah mengerti dari sini anak-anak? Ya, nah, di sini nanti kalian bisa melihat di buku paket. Itu nanti bisa kalian buat latihan ya mengerjakan. Tuliskan kalimat perintah beserta kalimat tanggapan yang ada dalam percakapan kerja bakti di sekolah yang tadi yang barusan Bu Guru terangkan itu ya anak-anak ya. Nah, Di situ juga menyusun kata-kata yang masih acak menjadi kalimat perintah. Beliau kasih contoh ya, yang B, yang nomor satu: setiap lantai sapulah hari itu kalimat perintahnya masih belum betul, anak-anak, karena masih acak, tidak urut, tidak sesuai. Kira-kira yang benar bagaimana? Di situ ada kata apa: setiap lantai sapulah hari, kira-kira yang betul bagaimana? sapulah lantai setiap hari. Itu kalian bisa tulis di sebelahnya yang di kalimat perintah ya anak-anak ya. Nah, nanti bisa dibimbing dengan orang tua ya anak-anak ya. Bisa dibuat latihan di rumah. Selanjutnya kita belajar matematika. Di sini kita belajar mengukur berat benda menggunakan alat ukur tidak baku. Ya, alat ukur tidak baku itu seperti apa ya? Di sini ada alat-alat untuk menimbang, yaitu di sini ada gantungan baju. Kalian tahu gantungan baju ya anak-anak ya? Ya, selanjutnya bulatan tanah liat. Tahu tanah liat? Ya, tanah itulah anak-anak ya. Nanti dibuat bulatan-bulatan seperti itu. Terus yang ketiga kantong plastik ya, dan yang keempat ranting pohon. Di situ ada gambar ranting pohon ya anak-anak ya. Itu alat-alat untuk mengukur ya, untuk menimbang ya anak-anak. Langkah-langkah menimbangnya seperti apa? Di sini kita menggunakan alat sederhana ya anak-anak ya. Di situ ada yang pertama ada gantungan baju tadi ya. Siapkan alat untuk menimbang. Jadi gantungan baju ini fungsinya untuk menimbang. Nah, siapkan alat untuk menimbang. Selanjutnya yang kedua di situ tadi apa? Bulatan tanah. Buatlah bulatan-bulatan kecil dari tanah liat. Usahakan ukurannya sama. Jadi buat bulat-bulat itu ukurannya sama. Jangan ada yang terlalu besar, ada yang terlalu kecil. Ya, dikira-kira sendiri, kira-kira ukurannya sama. Selanjutnya ada ranting pohon. Nah, ranting pohon. Kalian bisa memotong atau sini potonglah. Potonglah ranting pohon. Lalu bentar anak-anak ya. Potonglah ranting pohon sehingga pajangannya sehingga panjangnya mirip. Nah, di sini potonglah ranting pohon sehingga panjangnya mirip. Jadi kalian memotong kira-kira sama panjangnya ya, anak. -anak. Selanjutnya, yang keempat, langkah-langkahnya apa di situ? Kaitkan kedua plastik di ujung timbangan, ya. Kalian mengaitkan jadi seperti gambar nomor 4 ini anak-anak. Setelah itu bendanya bisa di dimasukkan, ya. Bendanya masukkan benda yang akan ditimbang, misalnya botol plastik ke dalam salah satu plastik. Setelah dimasukkan, Masukkan tanah liat dan rantingnya pohon ke dalam plastik yang lainnya, jadi plastik yang di sebelahnya hingga kedua plastik seimbang. Nah itu langkah-langkahnya anak-anak. Di sini ada contoh. Sebelumnya kita belajar membaca lagi supaya membacanya lancar ya anak-anak ya. Yuk kita baca bersama. Di rumah, Tegar mengulangi pelajaran di sekolah. Dia mempraktikkan kembali cara menghitung berat benda. Dia segera mengambil alat-alat yang diperlukan yaitu gantungan baju, kancing baju, plastik dan kelereng. Tegar mengambil dua benda untuk diukur yaitu koran plas, koran bekas dan toples. Hasil pengukurannya adalah sebagai berikut. Di sini Bu Guru punya gambar. Nah ya, koran bekas, kancing baju dan kelereng. Di situ di sebelahnya ada koran bekas, dan di sebelahnya lagi ada kancing baju dan kelereng. Itu koran bekasnya itu sama, beratnya sama, kalau ukurannya itu sama, jadi beratnya sama, ya anak-anak. Begitu juga dengan yang di sebelah sini, ya. Ini ada gambar lagi. Toples plastik, kancing baju dan kelereng. Itu seimbang anak-anak sama. Jadi toples plastik sama dengan kancing baju dan kelereng beratnya sama ya anak-anak ya. Itu contohnya anak-anak ya. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan belajar pelajaran SBDB ya anak-anak ya. Kita membaca dulu bersama-sama ya. Indonesia negara kaya raya, tanahnya subur bisa ditanami padi. Tanahnya baik bisa dibuat bahan kerajinan Seperti batu bata, keramik, ubin, guci, pot bunga, dan lain sebagainya Benda-benda tersebut dinamakan karya seni tiga dimensi Memanfaatkan hasil alam adalah wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Pak Guru mengajari anak-anak membuat karya tiga dimensi dari tanah liat Lakukan dengan percaya diri dan Kerja keras ya anak-anak ya. Di sini buku ada contohnya. Kita lihat bersama-sama. Perhatikan alat bahan dan cara membuat. Nah, cara membuatnya sebagai berikut. Alat dan bahannya apa saja? Pertama air, cat poster, gelas, kuas, dan tanah liat. Dan cara membuatnya bagaimana anak-anak? Ya, di sini Terlihat ya. di sini kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Nanti di buku paket kalian ada anak-anak ya, kayak seperti itu ya. Cara membuatnya, yang pertama campur tanah liat dengan air. Yang kedua siapkan gelas untuk mencetak tanah liat. Yang ketiga setelah tanah liat lembut cetak tanah liat pada gelas. Yang keempat pastikan tanah liat tidak ada yang retak. Yang kelima panaskan di bawah terik matahari. Yang keenam jika sudah kering cat gelas tanah liat menggunakan cat poster dan berilah hiasan sesuai dengan kreasimu ya bentuknya seperti ini anak-anak ya kalian bisa berlatih di rumah membuatnya anak-anak ya selanjutnya kita akan belajar PJOK ya PJOK Gerakan melompati rintangan. Wow, di sini ada gerakan melompati rintangan. Kalian pernah melompat anak-anak pernah belajar melompat ya? Di sini kita akan belajar melompati rintangan. Sebelumnya ada bacaan kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Pak Wisnu mengajak anak-anak olahraga di lapangan. Pak Wisnu memimpin anak-anak melakukan pemanasan. Pak Wisnu memberikan contoh melakukan gerakan melompati rintangan terdapat gerakan tolakan, melayang dan mendarat ketika melompati rintangan. Rintangan dibuat dari karet gelang yang disambung-sambung menjadi tali. Ya, jadi ada karet gelang itu anak-anak ya, yang dari tali itu disambung-sambung, disambung-sambung menjadi tali. Jadi kalian bisa melompat. Ya, di sini melompati rintangan. Langkah-langkahnya seperti apa? Di sini langkah-langkah gerakan melompati rintangan. Yang pertama, Siapkan tali karet sesuai gambar di buku paket ada ya anak-anak ya bisa kalian lihat. Yang kedua, siswa berbaris dengan membuat antrian melompati tali karet jarak antrian dengan tali karet sejauh 2 sampai 3 meter. Di situ ada gambarnya ya. Itu sudah dicontohkan oleh Pak Guru ya anak-anak ya. Selanjutnya, yang ketiga, Ada gambar di situ kalian bisa melihat ya anak-anak ya. Yang ketiga, salah satu menjadi tumpuan, kaki yang lain melompat terlebih dahulu. Lah itu ada contohnya. Jadi, salah satu kakinya itu menjadi tumpuan, kaki yang lain melompat. Nah, yang keempat, kaki kanan mendarat kembali di tanah disusul dengan kaki kiri. Nah, itu kalian bisa bergantian dengan teman-teman. Jangan berebutan, ya, anak-anak. Ya, itu langkah-langkah gerakan melompati rintangan, ya, anak-anak. Baiklah, anak-anakku semuanya, hari ini kita sudah belajar apa saja. Pertama, sila-sila Pancasila, kalian hafal ya? Pancasila, ya, ada lima, ya. Terus kita belajar kalimat perintah dan kalimat tanggapan. Kita belajar mengukur berat benda menggunakan alat ukur tidak baku. Kita belajar membuat karya tiga dimensi dari tanah liat ya. dan yang terakhir kita belajar gerakan melompati rintangan. Ya, anak-anak ya, baiklah anak-anak. Sekian dulu pelajaran dari Bu Guru ya anak-anak ya. Sebelum pelajaran selesai, kita melafalkan surat Al-Asr ya anak-anak ya. Sikap berdoa, tangan diangkat, tundukkan kepala, pejamkan mata, berdoa mulai. A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. In ان الانسان لفي السر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم Alamin Amin ya. ya, anak, anak ya Alhamdulillah hari ini kita sudah belajar Pesan bulia Anak-anak harus tetap berlaku baik kepada orang tua di rumah Dan juga kepada kakak atau adik. selalu memakai masker ketika keluar rumah, menjaga jarak dengan teman atau saudara yang tidak serumah, dan selalu rajin mencuci tangan setelah beraktivitas. Ya. Bu Guru akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.